Zombie Apocalypse. Maya Estianti baru saja membuat sebuah unggahan istimewa di akun Instagram pribadinya. Unggahan itu tak lain ditujukan kepada sang putra kedua El Rumi yang tengah berulang tahun pada hari ini, tanggal 30 Mei. El Rumi kini bertambah umur dan genap menginjak usia 23 tahun. Tentu saja hari istimewa ini tak dilewatkan begitu saja oleh Maya Estianti. Ia lantas memperingati hari ulang tahun El dengan membuat sebuah unggahan berisi pesan manis yang begitu panjang. Maya nampak memajang foto tampan El sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun untuk putranya ini. Selain doa, Maya rupanya lebih dulu meminta maaf kepada El. Hal itu disampaikan oleh Maya rupanya lantaran ia masih sibuk dan belum sempat bertemu sang putra di hari istimewanya ini. Selamat ulang tahun anakku, @elrumi ke-23. Maaf belum bisa menemui kamu, bundanya lagi kerja terus, ucap Maya Estianti mengawali. Namun Maya menegaskan jika doanya tak pernah terputus. Begitu juga dari ayah sambung El yakni Irwan Musri. Maya lantas menuliskan satu persatu doa mendalam yang dipanjatkannya dengan sangat detail dari mulai soal kesuksesan, sifat hingga mendoakan sang putra dijauhkan dari orang-orang jahat. Tapi Bunda dan Dedi doakan supaya El makin soleh, beruntung, bernasib baik, makin cerdas, makin bijak, makin sukses, makin cemerlang, makin matang berpikir dan dewasa, dijauhkan dari sifat dan teman-teman yang zalim, dijauhkan dari kelalaian, keapesan, kebodohan, kemalasan, pokoknya apapun yang dicita-citakan El semuanya terwujud. Bisnisnya pun makin jaya, amin, papar Maya Estianti. Musisi kelahiran Surabaya ini merangkum doanya dan berharap agar sang putra senantiasa dikelilingi kebahagiaan. Terakhir tentu ucapan cinta terdalam tak lupa disampaikan oleh Maya untuk El. Sehat dan bahagia terus ya El sayang. Amin amin amin. Bunda and Daddy, always proud of you. Tutur Maya. Beragam ucapan selamat lantas juga berdatangan dari para followers Maya Estianti untuk El. Beberapa dari mereka menyampaikan nasihat agar El mendengarkan nasihat yang terselip di antara doa-doa menyentuh Maya ini. Di sisi lain, El juga gercep membalas dengan manis ucapan ulang tahun dari sang ibu dengan balik mengutarakan cintanya yang dalam. Makasih Bunda, I love you. Tulis El menambahkan emoji hati merah. Oh, doa nih. Yes. Happy birthday buat kita. Happy birthday buat kita. Nanti 8 hari lagi. Bener langsung. Turunan. Akhirnya kena juga, bro. Itu pala ada bocor. Ayo. Itu pala ada bocor. Yeah!